wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Suma ikhtalafan nasu, kemudian ikhtilaf manusia, maksudnya bermacam-macam manusia. Wa tabayyanatil maratibu, dan bervariasi martabat manusia yang berbeda-beda. Faqila li khawasin nasi, lalu dikatakan kepada manusia yang khas, orang yang khas, mimman la'um siddatu inayatin, di antara orang yang mempunyai sangat besar perhatiannya, bi amri dini, dengan perkara agama, orang yang besar perhatiannya dengan perkara agama, az-zuhadu, orang-orang yang zuhud, wal-ubbadu, ya, orang-orang yang ahli ibadah. Ya, jadi ada ahli zuhud, ada ahli ibadah. Ketika banyak perkembangan manusia, banyak-banyak manusia, macam-macam manusia, sumakhtalafan nasu, suma za'aratil bid'ah, kemudian tampaklah bid'ah, macam-macam bid'ah berkembang. Jadi sepeninggal Rasul, sepeninggal para imam, para sahabat, sepeninggal tabi'in, sepeninggal tabi'in, tampak ya bid'ah. Wa hasalat tada'i bainal firaqi, dan hasilah saling mendakwa di antara kelompok-kelompok. Kalau bahasa kita saling mengklaim. Fa kullu fariqin idda'au anna fihim zu'adan, maka setiap kelompok mereka mendakwakan dirinya, mengklaim dirinya bahwa pada mereka ada orang-orang yang zuhud. Ya. Jadi mereka itu zuhud, ya. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu zuhud. Fan farada khawasu ahli sunnati al-mura'una anfasi anfasahum ma Allah taala. Maka bersendiri ahli sunnah, yang khusus untuk ahli sunnah, mereka memelihara diri-diri mereka bersama Allah. Al-hafizuna kunubahum, mereka menjaga hati-hati mereka. Antawarikil ghaflati bismit tasawufi, dari jalan-jalan kelalaian dengan nama tasawuf. Ya. Jadi ada yang namanya tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, ngambil jalan tasawuf. Mustaharu hadzal ismu li haula'il akabiri qabla al-mi'atain min al-ijrati, masyhur, terkenal, ya, nama ini untuk mereka para pembesar sebelum 200 tahun daripada hijrah. Ya. Banyak nih, Sun. Dimulai dari ahlus sufah, sufi itu. Wa nahnu nadzkuru fi hadzal babi asamiya jama'atan min syuyukhi hadzihi thariqati, kami akan sebutkan di bab ini akan nama-nama jamaah daripada syekh thariqah ini. Minat tabaqatil ula, ya, dari tingkatan pertama, ila waqtil mutaakhirin minhum, sampai waktu ulama mutaakhir di antara mereka. Wa nadzkuru jumalan min siyarihim wa aqawilihim, kami akan sebutkan sejumlah, ya, daripada perjalanan mereka dan perkataan-perkataan mereka. Jadi nanti kita akan sebutin tentang tokoh-tokohnya, lalu sepak terjangnya, siyarihim, sepak terjangnya, dan aqawilihim, perkataannya. Bima yakunu fihi tanbi'un ala usulihim wa adabihim insyaallah ta'ala, dengan sesuatu yang ada padanya ada peringatan atas, ya, dasar-dasar mereka, adab-adab mereka. Jadi bisa mengingatkan kita mengambil i'tibar, ya, insyaallah ta'ala. Jadi insyaallah asik nih dengarkan ini, cerita tentang ulama. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, besok tentang Abu Ishaq Ibrahim bin Adham.